Joko Widodo meninjau Pusat Sumber Benih dan Persemaian Rumpin di Kabupaten Bogor pada Jumat 27 November 2020. Bibit-bibit yang diproduksi tersebut akan didistribusikan ke lokasi atau wilayah yang sering mengalami bencana banjir dan tanah longsor. Presiden berharap agar pusat perbenihan tersebut juga akan menanam tanaman-tanaman yang memiliki fungsi ekonomi. Advokat Rumpin mengapresiasi atas kedatangan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, kedatangan Presiden tentu akan membawa nama baik Kecamatan Rumpin. Terlebih kedatangannya ke Rumpin untuk melihat langsung persemaian pembibitan yang akan dipusatkan di Kecamatan Rumpin. Pusat perbenihan tersebut nantinya akan berdiri di atas lahan seluas sekitar 169 hektar yang terdiri atas zona perbenihan, zona kelola masyarakat, zona diklat, dan zona koridor pengembangan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang di Kabupaten Bogor, tepatnya di Rumpin. Ini adalah sebuah lokasi pembibitan yang ingin kita persiapkan, nursery yang ingin kita persiapkan. Kita harapkan nanti tahun depan 2021 sudah selesai dan sudah berproduksi, dan kita harapkan nanti dari sini akan bisa diproduksi kurang lebih 16 juta bibit. Bibit-bibit ini akan nantinya kita sebar di lokasi-lokasi yang sering banjir, kabupaten dan kota yang sering longsor. Selain juga fungsi ekologi, kita berharap ada juga fungsi-fungsi ekonomi, sehingga tadi saya sudah berpesan untuk pembibitan di Rumpin Bogor ini agar ditanam tanaman-tanaman yang punya fungsi ekologi maupun fungsi ekonomi. Karena ke depan kita ingin mengembangkan green economy, sehingga yang tadi yang ditanam, minta abisia, ini yang fast growing species, eucalyptus, juga ada mahoni, ada kaya, ada merbau, ada ebony, ada jatinya juga, dan juga tanaman buah-buahan, baik itu durian dan lain-lainnya. Terkait Presiden, tentu kita berterima kasih ya kepada Pak Presiden Jokowi yang dalam hal ini secara personal beliau sudah berkenan berkunjung ke Rumpin ini sudah 2 kali selama periode pertama 1 kali, dan sekarang di periode kedua yang baru 1 tahun sudah kembali menginjakan kaki di Kecamatan Rumpin. Nah, saya kira ini sebuah kehormatan untuk Rumpin, dan tentu ya kita berharap kunjungan beliau ini membawa berkah untuk masyarakat Rumpin, gitu kan. Bukan saja masyarakat dalam pengertian para birokratnya ataupun para elit-elit politik dan juga ya semua hal yang berbau elit lah gitu ya, yang mendapat berkah, tapi semua rakyat masyarakat Rumpin mendapat berkah. Ya yang kita lihat saja memang ketika beliau mau turun sudah ada berkahnya gitu kan, jalan-jalan yang tadinya bolong dan ya kita lewati setiap hari, kita tahu bagaimana kondisinya, tiba-tiba beliau mau hadir itu diperbaiki gitu kan. Nah, kita juga berharap
tatanan-tatanan, kemudian infrastruktur-infrastruktur lain juga lahir di Rumpin, gitu kan, untuk ya kebaikan dan kemaslahatan warga Rumpin. Terutama tentu tantangannya adalah ya bagaimana masyarakat Rumpin menyambut keberkahan itu, gitu kan, soal tentu SDM-nya, kemudian dari segi katakanlah budaya, gitu kan, soal sikap mental, gitu kan. Ketika Pak Jokowi hadir ke sini meresmikan satu pusat perbenihan nasional bahkan internasional yang akan difokuskan pada penyiapan benih-benih untuk penghijauan dan juga untuk untuk bencana, gitu ya, menghalau bencana. Nah, ini tentu akan menjadi saya kira efek dominonya banyak, gitu ya. Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman terkait soal kampanye bahwa Rumpin adalah rumah pimpinan, kemudian juga Rumpin banyak menyimpan potensi-potensi pariwisata, gitu kan. Nah, saya kira itu akan mengundang banyak orang untuk datang ke Rumpin. Nah, itu dibutuhkan tentu kesiapan masyarakat Rumpin sendiri kan untuk menyambut itu, gitu kan, dengan kreativitas, kemudian tadi sikap mental. Kalau kenapa Bali itu bisa maju, bisa orang enak datang ke Bali ya karena semuanya siap, gitu kan. Memang alamnya bagus, masyarakatnya juga siap, mentalnya, kemudian sikap-sikap bagaimana menerima orang dari luar. Nah, ini harus menjadi cakrawala orang Rumpin ke depan, gitu kan. Perbenihan tersebut nantinya akan berdiri di atas lahan seluas sekitar 159 hektar yang terdiri atas zona perbenihan, zona kelola masyarakat, zona diklat, dan zona koridor pengembangan usaha. Pembangunan di area tersebut akan menjadi permulaan dan percontohan bagi pengembangan serupa yang akan dilakukan di sejumlah lokasi lain seperti Danau Toba Sumatera Utara, Mandalika NTB, Labuan Bajo NTT, dan Likupang Sulawesi Utara. Hal itu belum termasuk pembangunan lokasi pembibitan yang diperuntukkan bagi perbaikan hutan mangrove. Dalam kesempatan tersebut, kepala negara turut melakukan peninjauan laboratorium kultur jaringan yang ada di lokasi tersebut, serta meninjau kebun pangkas (seeding house). Tidak jauh dari pusat sumber benih dan persemaian Rumpin, Presiden kemudian meninjau lokasi rencana pembangunan pusat perbenihan dan riset hutan tropika internasional.